Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat pendapatan di Maximax ya, dan cara menghitung agar kita tidak rugi, atau cara membagi uang saat kita ngocel ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi taksi driver kita. Kita matikan dulu autonya ya guys ya, biar tidak dapat order otomatis nanti, soalnya ini kan lagi nge-record. Oke, ini tadi saya habis narik mulai dari jam 6 sampai jam 3 sore tadi ya guys ya. Ini saya dapat 13 order ini. Kalau gini kan kita tidak tahu cara perhitungan potongan-potongan maksim saldo dan berapa ini kita bersih, kita juga tidak tahu ya guys ya. Nah, caranya kita masuk ke menu, kemudian kita pilih uang ini guys ya. Nah, ini ada bagian statistik. Kita masuk ke statistik sini ya guys ya. Kita tunggu. Nah, ini kita disuruh login ya guys ya. Dan kita login dulu ya guys ya. Kita masukkan sandi dan ID driver kita. Kemudian kita masuk. Kita tunggu. Nah, ini guys ya, cara melihat penghasilan kita di Maxim ya guys ya. Ini penghasilan bersih kita guys. Ini itu penghasilan bersih kita. Saya tadi dapat 117.555 guys ya, bersihnya. Nah, biaya order ini guys, ini termasuk kotor ini, yang 133 itu termasuk kotor, masih belum terpotong komisi. Nah, yang dimaksud komisi ini potongan saldo maksim kita ya guys ya. Nah, ini dipotong 15.945. Nah, ini sisanya ini guys, jadi kita mendapatkan bersihnya ini 117.555 ya guys ya. Nah, nanti kita belum kepotong uang bensin kita ya guys ya. Ini tapi tadi saya mendapatkan 140-an guys, itu beserta tips dari pelanggan sekitar 140-an. Nah, ini kan nanti sudah dipotong komisi, anggap saja ini 16.000 ya guys ya. Nah, sisanya itu kita buat beli bensin guys. Jadi sisa apa ya, 40 16, dua sisa 24 ya guys ya. Ya, sekitar sisa 24 itu saya buat beli bensinnya guys. Ini 24. Nah, untuk potongan untuk gantinya ini guys ya, saldo 16.000. Jadi kita bisa dapat
keuntungan bersihnya itu 100.000 ya guys ya. Ini tadi saya 13 order dapat 140.000 uang kotornya, kemudian dipotong komisi 16.000 plus uang bensin kita. Saya berikan bensin guys 24.000, jadi kita pegang 100.000 bersih. Jadi gitu guys, cara menghitung penghasilan kita guys ya, biar kita tidak bingung atau merasa rugi atau merasa gimana gitu ya guys ya. Ini kan bisa jelas. Nah, kalau kita ingin melihat potongan per ordernya, kita klik order ini guys ya. Potongan per ordernya tunai 8.900, potongannya 890 rupiah. Nah, jadi ini harus ya cara menghitungnya. Oke, kalau masih kurang paham kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, satu lagi guys, kalau bisa, kalau semisal tips kita lebih lagi itu kita sisihkan ya guys ya, sisihkan 10.000 atau 5.000 per hari, jadi kita dapat untuk servis motor kita ya guys ya, itu sangat penting sekali. Jadi kita harus menyendirikan uang itu guys, untuk bensin, untuk potongan saldo, sama untuk servis motor kita guys ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye bye.